Assalamualaikum. Jumpa lagi. Saya sebenarnya sibuk jadi tak buat video. Ramai orang duk tanya pasal apa tak buat video. Alamak, busy sikitlah. Busy. So kita hari ni kita buat video. Saya sebenarnya sibuk, lepas tu baru balik daripada Korea. Jadi saya tak sempat nak buat tu semua, tak sempat, banyak kerja lain. Tapi tak apalah, video yang ada pun dah 100 lebih. Kita pun selalu bercakap, sekali-sekala bagi saya rehat pula. Facebook jebat-jebat tu dia kena block. Pasal apa? Adalah luncai-luncai yang takut dengan Facebook tu, dia pergi report lah tu kan. Nak tutup mulut jebat tak boleh. Jadi tutup Facebook jebat. Tutup Facebook tu tak kisah, kita ada banyak lagi akaun lain kan. Jadi kita gunakan akaun lain pun maklumat sampai juga. So tutup cerita tu. Bab-bab si luncai-luncai yang kurang akal tu semua, kita tak payah nak layan sangat dia orang tu. Sebab apa? Kalau kita layan dia orang tu, nanti kita pun 2x5. So kita buat kerja kita, bercakap tentang isu semasa dan bercakap secara fakta dan realistik. Jangan jadi macam seorang mamat tu, budak gila tu kan. Dia kena fogging dengan aku, terus rentung terbakar, terus mengaku bapuk terus. Dulu dia kata dia jantan, lepas tu tiba-tiba dia mengaku dia perempuan. Dahlah, budak bodoh tu biar je kat dia. Aku kalau layan dia kan, aku pun 2x5 dengan dia kan. So tak apa, orang tahu dia siapa, ramai orang tahu. Cakap kat dia lain kali, tepung-tepung syabu jangan bawa balik rumah. Nanti jadi gila, bini pun nak disuruhnya, nak dipaksanya apa ni, telan syabu. So bagi tahu kat dia, jangan bawa balik rumah. Nanti jenuh. Lepas tu kalau nak balik rumah tu, pastikan ambil semayang lu masuk rumah. Kan anak nak dipijak, nak panggil member datang rumah, rogol bini beramai-ramai lah apa semua. Budak gila macam ni dia duk tipu masyarakat je lah. Konon dia profesor lah, belajar undang-undang lah apalah, kencing je kuat macam orang tak tahu kan. Berlambak cerita dia, semua orang dah mula tahu dah. Okay, tutup cerita, cakap banyak-banyak pasal dia, menghabiskan berkas je. Kita balik pada isu Islam dan politik di negara kita. Situasi dia sangat berbeza. Sebab apa? Saya bila pergi tengok negara luar, saya tengok mereka tak ada masalah dalam beragama. Dalam mengamalkan agama masing-masing ni, dia orang tak ada masalah. Tapi di negara kita ni, kita tengok macam sangat bermasalah. Hari-hari kita dengar isu Islam, Islam, Islam. Seolah-olah kita ni berada dalam zon ketakutan. Seolah-olah macam agama kita diancam di negara sendiri. Sebenarnya ini semua tak berlaku. Dan suara-suara yang menunjukkan unsur-unsur kata agama Islam diancam di negara sendiri ni, kalau kita tengok, suara-suara ni kedengaran daripada mulut-mulut politik. Jadi sebenarnya kalau kita tengok betul-betul kan, ini semua adalah agenda politik saja. Negara kita bebas mengamalkan agama dan budaya masing-masing. Dan agama persekutuan tu adalah agama Islam. So tak ada apa yang perlu kita takut, tak ada siapa boleh ancam benda tu. Itu rakyat kena tahu, masyarakat kena tahu. Jadi masyarakat yang membaca, dengar, fikir, diam, jangan melatah. Sebab apa? Orang-orang politik ni, dia ni suka menggunakan semangat orang. Tapi dia tak suka orang pandai, dia tak suka orang membaca, dia tak suka orang berfikir. Dia suka orang mengikut arahan dan mempunyai semangat. So orang Melayu ni bila dibakar, semangat dia berkobar-kobar. Kan? Macam yang saya cakap sebelum ni lah, orang Melayu ni bila dibakar-bakar, semangat dia berkobar-kobar. Macam perhimpunan ICERT, kalau kita tengok, semangat berkobar-kobar pergi perhimpunan ICERT. Tapi bila wartawan ambil mikrofon letak kat mulut, kenapa awak datang perhimpunan ICERT ni? Dan ICERT ni tentang apa? Budak tu tak tahu. Budak tu tak tahu nak jawab kenapa dia menyertai perhimpunan tu. Bermakna dia ni hanyalah pak turun, yang mana dibakar-bakar, jom, dia pun pergi. Tapi dia tak tahu apa-apa. Dia tak tahu kenapa dia perlu pergi. Apa tujuan dia pergi, apa yang dia perjuangkan, dia tak tahu. Dia ikut je tu.
Jadi di sinilah kalau kita tengok tanda-tanda orang tu dia malas berfikir, malas membaca, tapi dia suka ikut orang. Ini masalah dia. Tapi orang-orang yang macam ini punya bodoh, dia disukai oleh orang-orang politik. Sebab apa? Boleh dipergunakan. Bagi duit sikit, bakar semangat sikit, habis. Semua pun boleh terbakar. Kan? Jadi kita tak nak jadi orang yang macam tu. Okey? Sebenarnya di negara kita ni tidak berlaku sebarang perpecahan ataupun sebarang serangan-serangan terhadap agama. Ini sebenarnya provokasi politik saja. Kita tak ada masalah tentang tu. Sebab sebelum-sebelum ni apa masalah? Tak ada masalah apa. Ada siapa-siapa pergi masjid diganggu? Tak ada. Ada siapa-siapa pergi kuil, pergi tokong diganggu? Tak ada. Jadi orang politik dia bila dah kalah, dia akan membangkitkan sentimen-sentimen kebencian terhadap kerajaan pemerintah. Dan dia akan ambil membaris, ibarat dia akan ambil membaris, dia akan ukur kerajaan pemerintah tu setiap hari, setiap inci. Jadi kalau dia dapat satu benda yang silap ataupun benda yang tak berapa betul, dia akan besar-besarkan benda tu. Itu memang cara orang politik. Okey, balik pada isu ahli politik. Orang politik bila dia menang PRU, kita kena faham, adalah menjadi situasi dan budaya yang biasa. Orang yang menang dalam pilihan raya, parti yang memenangi pilihan raya, dia ni akan menjadi mangsa kecaman. Budaya ni memang budaya kita lah, daripada dulu lagi memang inilah budaya kita. Kalau tak ada benda nak dikecam, cetuskan fitnah. Kalau tak ada benda yang nak dibuat, burukkan parti pemerintah dengan bermacam-macam sudut. Sebab tu saya kata, bila zaman kerajaan Tun ni memerintah, saya tengok keterbukaan ni sangat tidak terkawal. Keterbukaan ni sangat tidak terkawal. Sehingga menyebabkan penularan fitnah, memburuk-burukkan, gangguan terhadap pihak kerajaan nak buat kerja, macam-macam lah. Jadi ini sepatutnya dikawal lah. Sebab apa saya percaya, kalau dapat balik dekat UMNO pun, benda ni nombor satu dia kawal. Sebab dia hari-hari bercakap, dia tumbang sebab benda ni, penularan fitnah ni. Of course lepas ni kalau dapat kat dia, silap-silap ISA dikuat kuasa kan balik. Jadi kerajaan sekarang ni dia kena kawal juga. Bukanlah kata hak kebebasan bersuara bermakna bebas bersuara sesuka hati, mengecam kerajaan, mengecam PDRM, memfitnah pentadbiran kerajaan, ni tak boleh lah. Okey, kenapa saya cakap macam tu? Orang-orang politik tahun pertama dia memenangi pilihan raya, itu adalah tahun dia tengah nak susun. Bukan dia boleh terus buat kerja. Tahun kedua, dan tahun pertama dan tahun kedua ni, masa itulah dia buat kerja, masa itulah dia nak buat salah, masa itulah dia nak buat macam-macam lah kan. Sebab tu ada di antara orang-orang politik baru saja menang pilihan raya dah kantoi macam-macam kes. Sebab apa? Dia tak pandai lah tu. Tu dia kantoi tu, ada yang letak jawatan lah, apalah macam-macam lah kan. Ni cerita dulu, sekarang tak ada. Kan? Sebab apa? Tahun pertama kedua ni kalau kita lihat, dia bila nak jadi seseorang yang mempunyai kuasa, dia mestilah ada ada duit. Bila ada duit, ada harta, ada kedudukan, ada jawatan, baru boleh kekalkan kuasa. Bila ada kuasa tu baru kuat. Tak ada kuasa nak buat apa? Kan? Jadi dia orang nak jaga kuasa, supaya dia orang boleh buat apa yang dia orang nak buat. Tahun ketiga, 3 tahun setengah macam tu, baru dia memulakan agenda manifesto. Baru dia start bercakap tentang manifesto. Sebab tu saya kata PTPTN tu bakal dimansuhkan, tol bakal dimansuhkan. Ada, dia akan buat. Tapi bukanlah di awal-awal menang PRU. Dia buat tahun ketiga setengah nanti. Sama aja, UMNO dulu pun macam tu juga. Awal-awal ni dia orang sibuk dengan Porsche, Ferrari, Lamborghini, macam tu lah. Itu nama dia politik. Kan? Sebab tu aku tak
tak menyertai politik. Sebab aku kata apa, kalau aku menyertai politik, aku sangat jahat. Kan, aku sangat pandai. Jadi tak nak lah, biarlah kita jadi orang biasa-biasa kan. Tapi kita ada suara. Jadi masa ni lah mereka ni, apa ni, kalau rujuk pada mimpi aku malam tadi, masa ni lah dia orang buat harta. Masa ni lah dia orang jaga kedudukan, kukuhkan tempat dia orang berdiri. Tahun ketiga baru dia buat manifesto, baru dia buat kerja untuk rakyat. Tahun keempat dia full swing. Tahun kelima PRU. Faham? So kecaman-kecaman yang datang pada tahun pertama, tahun kedua ni, ini ibarat apa tau? Ibarat dah kalah disimbah pula dengan air panas. Ia mengelupur-ngelupur. Kalau kita tengok, kenapa dia nak kecam kerajaan? Kenapa dia nak bercakap tentang tak betul tu, tak betul ni? Kan? Dia nak bagi masyarakat tengok kerajaan tu tak betul. Tengok kerajaan tu tak betul. Dia jadilah pengecam. Sebab apa? Orang-orang yang mengecam ni pun, dia pun nak cari makan. Kan? Macam aku, aku tak ada siapa-siapa biaya aku. Pakai duit sendiri. Buat apa pun duit sendiri. Kan? Tak ada siapa-siapa nak biaya aku. Aku pun tak bagi. Bukan tak ada offer pun lambak. Tapi aku tak bagi. Aku cakap tak payah. Biar aku buat sendiri. Kan? Sebab apa? Kalau aku ambil pembiayaan daripada orang, nanti macam mana aku nak cakap pasal dia? Kalau dia buat hal ram? Betul tak? Kalau macam aku sekarang, aku boleh cakap apa saja. Aku Melayu, anak jati negara ni, tanah Melayu. Aku boleh bersuara. Kan? Ini bangsa aku ni ada banyak masalah sebenarnya. Sebab apa? Kau tengoklah. Bergaduh sama sendiri. Ini isu dia lah. Bergaduh sama sendiri. Bila kita bergaduh sama sendiri, memanglah kita berpecah. Itu yang sampai isu boikot. Okey, kalau kita gentleman, Melayu tu gentleman, dia tak boikot. Dia bersaing lah, buat apa boikot? Boikot tanda engkau pengecut. Kalau engkau bersaing, tu tanda engkau berani. Melayu ni, Melayu bangsa aku ni, cukup takut bersaing. Dia nak everything duduk depan mata dia, berkeadaan selesa. Mana ada macam tu? Kan? Kejayaan aku hari ni bukan kerana aku benda orang letak depan hidung, tak. Aku bekerja keras juga. Kan? Siang malam kerja teruk juga untuk nak dapat kedudukan tu. Kan? Jadi tak ada jalan mudah lah. Jadi bila ada orang lain yang bekerja keras dan berjaya, kita mula tak selesa. Nampak? Jadi bangsa Melayu aku ni, aku nak pesan, politik jangan kaitkan dengan agama. Sebab apa? Agama tak boleh diperjuangkan melalui saluran politik. Memanglah zaman Nabi, zaman sahabat dulu, dia orang berjuang, memperjuangkan Islam melalui saluran politik, zaman-zaman ulama dulu. Tapi zaman sekarang ni dah tak ada dah orang macam tu. Faham tak? Politik, kalau bawa Islam dalam saluran politik, jadi huru-hara. Ya? Jadi tak sah. Politik-politik, agama-agama, tak payah dicampur-campur. Kalau campur memang huru-hara. So saya kongsikan apa yang saya cakap hari ini ni, ya, idea spontan je ni kan. Kita kena fikir. Banyak sekarang ni lahir orang-orang yang mengecam kerajaan ni, dia orang ni nak jadi pakar motivasi lah, nak jadi profesor lah. Yang seko tu pun gila kan, nak bercakap juga. Dulu mana ada telur nak bercakap tu. Ramai orang dah mula tiru cara jebat dahaka kan. Orang buat video dalam kereta lah, apalah semua kan. Tapi beza dia apa? Jebat tak ada rekod jenayah. Tapi yang buat video tu aku tengok, semua macam-macam rekod. Bila aku suruh spy pergi korek, macam-macam rekod keluar. Aku cakap apasal dia orang beria-ria sangat nak cakap pasal negara lah, nak cakap pasal agama lah. Rekod pun kalau kita tengok, macam Yahudi punya perangai. Mengalahkan setan. Aku ingat setan pun kalau tengok rekod dia, setan pun terkejut. Aku pun tak jahat macam ni. Faham eh? Yang faham-faham, yang tak faham sudah. Tentang bapuk tu, kita tak payah cerita banyak-banyak lah. Dia nak sembang apa dengan aku, bukan level dia. So, abaikan dia. Satu hari kalau dia melampau, kita ataupun siapa-siapa pun, orang pun dah ramai tahu dah pasal dia kan. Satu orang kasih bom dia, kalau aku ingat dia pergi buat plastik surgery, ubah muka. Sebab apa? Habislah dia. Jadi nasihat aku, jangan sampai kena macam tu.
Kang berjalan muka bubur dalam seluar kang. Kan, awak tu kena sedar diri. Record awak tu apa dia tu. Kan, bini buat report. Cerita, kalau bini buat report tak betul, tangkap bini. Kalau kata report bini betul, tangkap kau. Okay? Sekian. Wassalam.